Pemirsa, puluhan pekerja imigran ilegal asal Indonesia dideportasi dari Malaysia karena menyalahi izin tinggal. 60 orang pekerja migran Indonesia ilegal dipulangkan Konsulat Jenderal RI melalui pelabuhan Harbor Bay Batam. Mereka yang dipulangkan terdiri dari 46 pria dan 14 wanita. Diduga kuat 60 pekerja migran ini dideportasi karena menyalahkan izin tinggal. Untuk pemulangan ini, para TKI dilengkapi SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor yang dikeluarkan KBRI di Malaysia. Para PMI ini selanjutnya langsung dibawa ke kantor BP2MI Batam untuk didata sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.